Hoppingnya 37 ms dan unduhnya masih bergerak naik, teman-teman. Ini ancaman. Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Babang Tekno, tapi bukan Babang Tampan di sini. Dan di kesempatan video kali ini, Bang Tekno akan bagikan sebuah tips setting VPN Indosat terupdate tercepat Desember ini, teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru pertama melihat channel Bang Tekno, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video setting VPN dari Bang Tekno selanjutnya. Dan bantu channel ini capai 1000 subscriber akhir tahun ini ya, teman-teman. Jika sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar rezekinya. Langsung saja yuk kita klik videonya. Awali hari berenergi, penuh semangat yang tinggi. Segala susu Indomilk penuh vitamin dan gizi. Dan seperti biasa, tanpa berlama-lama, hari ini saya nggak minjem HP mak saya, namun pakai HP jadul saya ya, HP LG jadul saya ini. Jika kalian sudah masuk di pengaturan HP kalian, lalu pilih jaringan internet, dan lalu kalian pilih jaringan seluler ya, teman-teman. Dan jika sudah, kalian pilih nama titik aksesnya atau APN, dan kalian pilih tambahkan APN ya, teman-teman, atau tanda plus, atau bisa lo di sini APN baru, nah, seperti ini. Jika sudah, namanya kalian isikan seperti ini, teman-teman. Kalian isikan seperti ini, broadband ya. Untuk namanya diisikan broadband. Jika sudah, klik selesai. Lalu APN-nya juga samakan seperti tadi, broadband. Oke, mantap sekali. Klik selesai, lalu simpan. Dan lanjut proxy-nya kalian skip saja, kosongkan. Port-nya kosongkan saja ya, skip. Nama pengguna skip juga, kosongkan. Kata sandi skip juga, kosongkan, teman-teman. Lanjut ke MMSC-nya kalian isikan seperti ini, http://2/2 mms.o2 aktif .cz. Oke, seperti ini, .2/8002 ya. Oke, jika sudah kalian klik selesai lalu simpan ya, teman-teman. Tenang saja, nanti ada ringkasannya, kalian bisa screenshot. Dan proxy-nya kalian isikan seperti ini, proxy MMS-nya. Kalian isikan 160.218.160.21 seperti ini, 218 ya. Jika sudah, klik selesai lalu simpan. Port MMS-nya kalian isikan 8080. Oke, mantap. Klik simpan, teman-teman. MCC-nya biarkan, MNC-nya biarkan saja. Jenis autentikasinya pilih tidak ada, atau kalian bisa pilih PAP ya, namun di sini saya pilih tidak ada. Jenis APN-nya kosongkan saja, namun kalian bisa isikan default, SUPL, dan MMS ya. Protokol APN-nya kalian isikan IP versi 4, protokol roaming-nya juga IP versi 4. Nah, jika sudah, kalian bisa lihat yang muncul di layar ini, teman-teman. Kalian bisa screenshot. Kalian bisa screenshot dan kalian simpan ya, teman-teman. Jika sudah kalian screenshot, lalu kalian simpan, langsung saja kita masuk di pengujian Meteor ya. Oke, saya simpan, saya klik, dan langsung saja kita menuju pengujian kecepatan di Meteor Garden, teman-teman. Oke, jika nanti APN ini tidak bekerja di HP kalian, kalian bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Pasti Bang Tekno balas, teman-teman, insya Allah. Dan langsung saja kita masuk di pengujian Meteor Garden ini, teman-teman. Siap, Bang. Kita lihat sama-sama, teman-teman, apakah hoppingnya 37 ms dan unduhnya masih bergerak naik, teman-teman. Ini ancaman, ini ancaman, teman-teman. Duh, Gusti, cepat sekali, 68,5 mbps, dan unggahnya masih merangkak naik, teman-teman. Apakah masih naik terus? Kita lihat sama-sama. Oh, unggahnya 15,6 mbps. Mantap sekali, teman-teman. Like dulu, teman-teman. Terima kasih like-nya. Dan langsung saja saya uji coba di untuk browsing ya, apakah APN ini bekerja atau tidak ya. Kita lihat sama-sama, teman-teman.
biar tidak ada dusta di antara kita. Bukankah begitu? Asia Bang. Mantap sekali. Like dulu teman-teman. Oke, kita lihat. Kita coba ketikkan King Cobra seperti ini. Dan HP-nya work ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi. Mantap sekali. Oke. Mantap sekali di HP jadul saya ini. Oke teman-teman, bisa kalian saksikan ya. Jika tidak bekerja di HP kalian, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman, pasti saya balas insya Allah. Dan saya coba untuk membuka ini YouTube. Oke, Al-Fatihah khususon untuk Mbah Maimun. Oke, sangat lancar tanpa buffering teman-teman. Kita coba di 480p karena videonya di channel ini 480p maksimalnya ya. Kita coba, masih lancar sekali teman-teman. Oke, kalian bisa saksikan. Mantap sekali teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video Bang Tekno kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian agar tidak ketinggalan video setting APN dari Bang Tekno selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Jangan lupa untuk ngopi dan sehat selalu untuk kalian. Siap Bang.